Yang ni kita nak set up ataupun nak pasang TV. Di sini kita tengok ada kabel untuk antena. Yang ni decoder my TV. Dia okey, ni kepala untuk pasang pada kabel antena. Yang ni bateri untuk remote. Yang ni kabel untuk gambar VGA sound. Ini remote dia. Ini HDMI kabel untuk display dan juga sound. Terpulang pada kita kalau kita TV yang ada HDMI port, kita boleh guna ni. Yang ni lagi terkini lah berbanding dengan yang biasa ni. Okey, boleh pilih. Decoder ni pula, kalau kita tengok sekarang ni saya pakai model T5 ni. Dia di belakang dia tu terdapat port HDMI yang terkini lah. Okey, ni port HDMI ni. Macam USB ni kan. Sebelah USB ni. Okey. Dia kalau decoder lama ada juga yang tanpa port HDMI, dia murah sikit lah. Jadi yang ni antena digital. Okey. Okey, cara nak pasang dia, mula-mula kita kena lay ataupun buang penebat ni untuk kita sambungkan kepada antena. Sekarang kita dah buang penebat dan kita nak sambungkan, nak pasang pada antena dengan cara yang saya tunjukkan ni. Okey, ini bahagian dalam antena tu, dia punya switch box dia. Okay. Jadi kita buka. Kita tengok dia ada macam skru kat sini. Ni kena longgarkan skru ni. Skru ni kena longgarkan untuk kita ikat antena punya dawai ni ke sini, ke atas ni. Okey, tengok saya cuba pasang dia. Pastikan masuk dekat bawah ni, bahagian sini. Sini. Kemudian kita lalu dekat sini dan matikan dekat skru ni. Matikan dekat skru ni. Okey. Yang berambut, ya okey, yang berambut ni kita belitkan secara bulatan dekat sini. Okey. Agar dia boleh sentuh pada bahagian ni. Bahagian pengikat ni. Okey. Cuba lihat. Okey, dia akan jadi macam ni. Kita dah masukkan kabel antena ke sini dan kita dah grip dia dekat sini. Yang ni kalau kita lihat balik, yang saya beritahu seperti rambut tu, kita kena touching juga kepada dia punya penutup ni tadi. Kemudian wire copper yang sebatang ni perlu lalu dekat skru ni dan kita bengkokkan dan matikan dekat skru ni biar dia bersentuh. Okey. Okey. Macam ni lah keadaan copper wire yang kita dah matikan dengan skru dekat atas ni tadi. Okey. Okey, itu saja. Dan kita boleh tutup kembali penutup untuk antena ni. Okey. Dah selesai lah. Selesai. Maknanya kita boleh pasangkan kepada dia punya body dia. Ni body dia ni. Kita boleh pasang pada body dia. Okey, kita nak pasangkan benda ni ataupun switch box antena ni ke dia punya kerangka utama dia. Perasan tak ada skru ni, lubang skru ni. Okey, inilah lubang skru ni. Kita gunakan skru yang dibagi ni untuk mengikat switch box antena ni kepada kerangka utama. Okey, pusingkan ke belakang dan dia akan jadi macam ni baru kita masukkan skru. Okey, kemudian kita masukkan skru lah. Okey, kita skru sampai habis. Okey, inilah rupa dan keadaan setelah selesai kerja kita memasang atau apa switch box antena kepada kerangka utama dia. Antena dah selesai lah. Dah selesai, dah siap pasang. Okey. Di samping tu juga antena ni didatangi dengan tapak
Ini tapak ni kita boleh gunakan kalau kita nak ikat di luar, okey, di papan ke, ataupun nak, yang ni pula untuk digunakan kalau kita nak ikat dekat besi, besi yang untuk menyangkutkan antena lah. Kita dapat juga satu batang rod yang diberi kata apa sebagai tambahan untuk kita pasang pada antena, di mana kita boleh masukkan ke sini. Okey, so dah rod tu dah dimasukkan, dia akan menjadi macam ni lah. Okay, kemudian kita akan pasang male connector ni, male connector ni ke pada hujung wire antena yang satu lagi. Okey, ni penembak dia kita dah buang. Kemudian untuk ni kita masukkan dulu. Okey, lepas masuk menutup, kita akan masukkan besi ni pula. Yang tajam ni masuk dulu. Okay, so